Assalamualaikum. Halo guys, ketemu lagi dengan saya Windu Asli Wong Sragen. Semoga teman-teman dimanapun kalian berada selalu diberi kesehatan dan dilancarkan dalam semua hal. Amin, amin ya robbal alamin. Untuk hari ini Windu bakal bawa teman-teman semua naik minibus yang ada di Hong Kong. Seperti apa sih minibus itu? Nah, minibus di dalam bahasa Kantonis disebut dengan siu pa. Dari kata siu dan pasi. Siu itu kecil, pasi itu bis. Jadi minibus itu adalah bis kecil. Seperti apa penampakannya? Let's go. Kita bakal bawa teman-teman semua untuk naik bis kecil. Jauh sana. Inilah tempat halte dari bis kecil atau mini bis ya teman-teman, atau siupa. Nah, tepatnya tempat ini berada di depan apartemen tempat kerjanya Windu. Nah, di sini banyak sekali stasiun-stasiun bis pemberhentian dari mini bis ini. Nah, mini bis ini dengan kode 43B atau C Sapsam B, yaitu tujuan dari Dunmun Hopong Kai ke Tai Lam Chung. Di sini kita bisa lihat ya, tuh banyak sekali ya. Bis ini beroperasi di antara jam 6 sampai setengah 10 malam ya teman-teman, dengan bandrol harga 8,4 dolar atau Pak Kose. Dari Dunmun Sanhoi Market terus ke banyak stasiun-stasiun halte-halte bis pemberhentian, hampir ada berapa ya? 12 ya teman-teman. Katalpik semua. Dan sampai akhirnya berada di Tai Lam Chung. Untuk pembayaran naik minibus ini, Windu menggunakan patadong atau smart card. Bisa juga menggunakan uang cash ya teman-teman, harus uang cash. Ingat ya, kita sudah tahu harganya 8,4 sen. Kita harus benar-benar siapin uang cash dengan benar-benar ya. Karena kalau teman-teman punya 10 dolar atau 20 dolar, nggak akan ada kembaliannya. Minibus ini terdiri dari 16 kursi duduk ya. Jadi kalau teman-teman misalnya antriannya banyak, bakalan deh ketinggalan, gak dapet tempat duduk. Selain minibus ini beroperasional antara jam 6 sampai jam setengah 10, di stasiun-stasiun tertentu bakal ada jam jadwal
untuk pemberangkatan bis. Nah, seperti di tempatnya Windu itu pukul 35 menit atau pukul 5 menit. Kalau misalnya jam 1 lebih 5 menit atau jam 1 lebih 35 menit gitu. Minibus bakal lebih cepat dari bis gede ya teman-teman. Karena apa? Karena ya kalau sudah penuh gak bakal lagi jemput penumpang. Jadi kalau sudah penuh, si sopir gak bakal lagi jemput penumpang. Jadi otomatis perjalanannya lebih cepat. Dan perlu teman-teman ketahui, untuk turun dari bis kecil ini kita harus tahu tujuan kita kemana. Kalau kita sudah tahu tujuan kita kemana, kita itu ambil jarak. Sebelum sampai di tujuan, kita harus ngomong kita turun di situ. Kalau tidak, bakalan kebablasan. Karena memang di bis kecil ini beda dengan bis gede, gak ada pencetan untuk kita turun, teman-teman. Jadi kita perlu berhati-hati banget, dan kita harus hafal banget di mana tempat kita bakal turun, dan ambil jarak ketika kita bilang, permisi Pak sopir, saya di depan turun gitu. Karena tidak hanya di setiap tempat dia bakal nurunin kita, ada tempat-tempat tertentu yang tidak bisa untuk menurunkan penumpang. Dan perlu teman-teman ketahui, kalau naik bis kecil ini bakal naik adrenalin kita, karena kadang si sopir ngebutnya kekencengan. Oh no! Jadi goyang sana goyang sini, ya perlu pegangan erat-erat. Sayangnya nggak ada yang dipegang di samping. Sampai kuira bakal tajol, masih wis rawan cini, sayang-sayangan ning kene, sici-sici nang sing kawi, ayemi ati gawe urepku seneng mesem saben wengi. Dan kayaknya Windu sudah hampir sampai ke tujuannya teman-teman. Jadi Windu bakal ngomong langsung ke sopir ya. Nah teman-teman, cukup sekian dari Windu, semoga bermanfaat, dan apabila ada salah kata Windu mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum.